Babin Kamtipas Kampung Wonggi Polres Mapi Polda Papua Bribka Hamdani Ismail bersama TNI, aparat desa dan para pelajar menggelar upacara Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia bertempat di lapangan SD Keta, Kampung Wonggi, Distrik Pasue. Usai upacara dilanjutkan dengan berbagai perlombaan yang diikuti oleh masyarakat seperti lomba panjat pinang, balap kelereng, tarik tambang dan lomba adat lainnya. Sementara itu, suku Seram menyajikan kegiatan adat, yaitu memegang bambu gila yang diikuti oleh beberapa peserta. Berbagai perlombaan ini memberikan rasa kebanggaan dan menguatkan rasa kebangsaan tanpa memandang ras serta perbedaan suku. Tim Humas Polres Mapi, Polda Papua melaporkan untuk Polri TV.